Bang, gimana pertandingan melawan Bahtera nih? Luar biasa. Lumayan berat juga pertandingan ini. Kita nggak ada sepak bola kayak gimana ya, tersiksa banget batin gitu, bener kan? Tersiksa ya. Nggak ada bola, nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup, cukup bagus aja, bagus. Bagus ya. Bagus, bagus. Ya, saking bagusnya, berani melewatkan lawan yang mana? Mana tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam olahraga. Namun sebelum lanjut, pastikan Anda sudah subscribe di channel Gilbar FC Official. Aktifkan loncengnya, like dan share videonya, dan jangan lupa tulis komentar di kolom komentar. Mari kita majukan sepak bola Indonesia. Ini tim dari mana nih Bang? Ujung Malang. Perasaannya Bang, pertama kali main di sini nih. Ini kan pertama kali ya? Iya Bang. Gimana Bang perasaannya nih Bang? Gibar FC ya? Tahu ada lapangan di sini nih kita, jadi kita emang di Malang kita kan berkompak gitu kan. Nah, istimewa ya di sini, di sini berat pusat ya, luar biasa lah. Udah lama kita 2 bulan udah vakum ya karena lapangan banjir. Sedih nggak sih Bang? Sedih lah, 2 bulan itu luar biasa fisik. Selama 2 bulan di rumah ngapain aja nih? Biasa kita ngajarin cuci-cuci baju. Biasa latihan fisik kita. Fisik ya? Wah, latihan khusus ya? Khusus. Mantap. Ini kenapa Bang gak main? Lagi kurang sehat aja. Selama 2 bulan ngapain aja di rumah? Biasa. Ngerjain proyek. Sabun. Proyek belum kelar. Selama 2 bulan libur ngapain aja di rumah? Futsal. Futsal? Iya. Waduh. Nggak bantuin emak emang? Bantuin.
Sama libur Gilbar League nih 2 bulan cukup lama nih. Ngapain aja aktivitasnya nih di rumah untuk jaga kondisi fisik? Paling lari pagi itu rutin tuh. Pagi terus paling futsal. Itu aja sih paling. Main voli. Main voli. Iya. Eh, abang enggak cocok main voli. Apa tuh? Main golep. Ayo tambahkan terus rasa solidaritasmu. Ayo tambahkan terus. Ayo tambahkan terus rasa pedulimu. Sesama kita dikeluarkan Gilbar FC. Selangkah demi selangkah, mari kita lewati bersama. Dengan pedu rasa indah. Selangkah demi selangkah, mari kita lewati bersama. Dengan pedu cerita indah. Mah, udah tadi. Udah tadi itu. Garuda. Ini aja nih. Kapten aja. Mana? Eh, yang ini, Bang. Ikutnya, Bang, mana? Yang mana? Oh, iya ini ketahuan nih mukanya nih. Eh, Bang, bentaran, Bang. Tapi sering masuk TV ini lu. Enggak. Eh, tentang tinggi ya. Eh, jangan apa apa sih ya. Jangan. Baik. Wah, ini baik kita, Bang. Ini si Jabodetabek yang nonton ini. Oh iya nih, man of the match nih. Nah. Ini lah. Pas main di sini pertama kali, gimana perasaan Abang? Ya, alhamdulillah, Bang, ya, karena kita di Bangka itu lapangan kita itu rumputnya kurang jernih. Pertama kali lagi main bola di sini. Sebenarnya agak kaget juga ketemu lapangan bagus ini, Bang. Bagus banget lapangan di sini. Rata kalau di kita itu depan gawang aja itu masih dalam ya. Nah, untuk kan selama libur kan sudah lama nih ya tim ini ya. Itu cara menjaga fisiknya gimana, Bu? Biasa kita voli, Bang. Oh, main voli. Oh, ini ya, main jalan. Terus ada futsalan juga. Futsalan. Kalau untuk sepak bola baru ini lagi gitu, Bang. Nah, kalau kesan-pesannya nih, Bang, untuk kedua tim. Kesan-pesannya ya. Kesannya terima kasih banyak ya, Bang, yang udah diundang di sini, udah diterima, udah dijamu dengan luar biasa. Pesannya ya, untuk kedepannya dari tim apa namanya, Bang? Gilbar FC kapan-kapan undang lagi, Bang. Silaturahmi lagi. Nah, itu pesannya dari tim Bang. Nah, selangkah demi selangkah kita lewati bersama.